to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Di Pulau Sapi, tempat nomor 2. Nomor 2 yang terbaik di Sabah. Okey, ini tak payah nak cerita lah. Kan pasal peta ni, muak sudah cerita lah. So, kita cerita apa pasal ni? Ada makan? Kan, makanan ni kita nak tunjuk satu permainan yang sangat menarik dan luar biasa. Biasanya kalau pelancong-pelancong dari China, Korea, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Korea, Thailand. Dia akan main permainan ini. Jom. Okay guys, hari ini kami mau tengok kita punya zip line. Macam mana dia berfungsi? Okay, kita apa ni? Kita terus ke lokasi kejadian lah. Okay? Tungkit. Jom. Sekarang kita akan ke lokasi yang. Okay, berapa masa perjalanan dari pada pejabat ni, ke atas ah? Benda ni tak perlu fikir sebab kita sekarang tengah gairah. Bila kita gairah dalam sesuatu benda ni, kita tak kira dah. Benda ni, perjalanan kita ni berapa minit, berapa jam. Perlu fikir. Okay. Sekarang ni kita nak menikmati permainan ini. Okay, let's go. Kita teruskan kita punya momentum yang pertama hari ini. Yeah. Apakah kita bernasib baik ataupun kita kedebuk lah di laut. Kita cuba aja lah. Okay. Ini saya nak tunjukkan ni. Inilah permainan kita. Sebelum kita nak mulakan permainan ini, kita perlu kenal lah peralatan dia ni. Dekat sikit saya mau tunjuk. Okay. Ini semua dia punya peralatan ni? Ya. Saya bagi satu contoh lah. Tangan kita begini ni. Cara pegang dia begini. Okey, terbaik. Memang terbaik. Sambung lagi pula. Okey. Okay. Permainan kita ni amat mencabar. Jadi, kita tengok dulu. Betapa tingginya ni. Kita kena daki dulu untuk main permainan ini. Let's go! Okey, stop. Kalau kita lari, ya gila kan. Kita mesti lihat sesama ni. Kita tengok pemandangan ini dulu. Okay. Kita sedang menuju ke atas puncak di mana permulaan untuk apa nama dia? Clip Cornet apa? Clip Cornet apa? Blank Poxo mula diterbangkan, okey? Ini adalah kru edisi pertama kami. Okay, boleh test. Baru naik kan. Tidak jauh bawah kan. Okey.
Ini adalah. Jangan kau kasih tes dia deh. Kebiadaran nih Randa. Jangan kau kasih tes dia deh. Kebiadaran nih Randa. Jangan bersedih brother. Kita akan nyanyi bersama di lagu ini. Senyum. Berapa lama kalau pergi di sini pisah nak kalau Leno? Oh, dia terus mungkin muncul kah? Tahu macam mana? Oh, pakai ini kan? Jadi untuk kami mesin di atas ya. Tidak maksudnya kalau nak tu pakai apa? Ada harness di bawah. Oh, harness. Apa nama yang di bawah? Harness. Oh ya, di bawah batade. Oh, nak kau di bawah itu? Salah lupa harness tu. Kalau tidak lepas, anak kau tidak boleh naik sini. Oh, okay, kau ni kami gambar. Okey, saya pakai ini. Okay. Ini adalah demo yang pertama. Oh gitu. Di depan ke tali di belakang? Yang ini ada di depan. Tak macam yang ini di depan kan? Ya, itu depan. Ada satu orang kan? Sini mau masuk lagi dia. Ya, masuk satu. Oh, dua. Oh. Sebelah satu lah. Ini lubang kaki. Ya, sebelah mana? Masuk kaki dia. Masuk laju. Jadi cara-cara memakai apa ni mana? Harness. Ditunjukkan oleh kita punya pakar dari Thailand. Okay, itu dia. Sambil merakam lah dia punya handphone tu. Ini dia, handphone dia. Ini dia. Ada break, kan? Ada. Untuk kita yang pikir, gimana break? Ya, ada. Oh, oke. Kalau macam ini kan. Iya. Itu dia. Ini tadi disangkut ke mana? Ada harness yang di bawah tuh, yang bersih. Di bawah harness. Oh, ada. Dia ada full body. Kemana disangkut ini? Sangkut sini. Ini bawah. Ini aku di sini. Lock dulu kan. Oke. Kono lah. Kono lah. Ini boleh tipu nih. Cihon Hanis pun tidak ada yang dibuat tu. Tidak fit tali tu bukan. Okay, sekarang kita berada apa nama tempatnya? Launching Station. Jadi daripada Launching Station pergi ke apa nama pula? Landing platform. Landing platform tu kira-kira mengambil masa 1 minit kurang 1 minit bergantung kepada berat fizikal yang membuat fly tersebut. So, sekarang kita nampak di bawah itu ada sebuah bot melintasi. Okay, Pete. Thank you very much. Jumpa lagi tahun depan. Sekarang kita sudah meninjau lokasi di apa nama tadi ya? Lupa pula. Platform sana tu. So, ni orang panggil gayuk monyet ni lah, gayuk monyet ni. Oh, gayuk monyet. Okay. Dia sebenarnya nama saintifik dia flying fox. Flying tu fox, flying tu terbang dan fox tu anjing. Anjing terbang. Walau bagaimanapun keadaan cuaca pada hari ini adalah amat memuaskan hati. Kita semua tidak kebulur lah. Sebab lepas ini kita akan makan sedap-sedap lah di bawah. Okay? Apa-apa pun jangan lupa like, comment and subscribe. Okay. Penat sudah. Jadi kita sudah bergayut sudah. Kita sudah semua sudahlah. Jadi sekarang ni kita dalam perjalanan turun ke bawah lah. Okey, sampai ni kita makan-makan dulu, lepas makan kita ciao. Jadi tunggu sambungan jap gitu. Sekarang kita sudah dah habis. Jadi kita balik. Terima kasih. Jumpa lagi tahun hadapan. To the PM, PM to the AM. Eat up your PM, you just gotta hate them, fool. If I quit your PM, I still rock Mercedes, fool. If I quit this.